Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera, rahayu sagung dumadi. Oke sahabat YouTube, sahabat subscriber semua, kali ini saya berada di SDN Besowo 2, tepatnya di Dusun Besowo Timur, Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan kali ini saya akan mereview bagaimana progres pembangunan Pura Gunadarma yang ada di SD Besowo 2 Kepung Kediri ini ya lur. Dan kali ini Kandangan TV juga menyerahkan donasi dari sahabat Kandangan TV yang telah masuk ke rekening Kandangan TV. Oke, bagaimana progres pembangunan di Pura Gunawidyadarma SDN Besowo 2 ini? Ikuti terus perjalanan saya di Kandangan Teman Vlog. Ya sungkara. Iki Bapak Idil kene lho. Dadi piye Pak Mang? Kowe tempe iki ta? Tereng. Eh, jane pekame. Pati. Bapak. Pati. Baik, buat terusah beri yang kini kardi. Lo, Pak Kardi ini sih nih kardi. Kalau rata orang tak dungi lo di. Oke lor, hari ini umat di Besowo Timur ini sedang melakukan kerja bakti ya lor. Dan ini dilakukan setiap hari dari awal pembangunan sampai hari ini, karena termasuk gereja musola ini umat kita ternyata lor yang ikut membantu menyelesaikan pembangunannya. Betul Pak Mangku ya? Dan hari ini kita juga serahkan donasi dari sahabat Kandangan TV dari 50.000, 100.000, 100.000 lagi, 350 dan 2 juta ini dari Bapak Agung kalau nggak salah. Kemarin itu sempat telepon mau berkunjung ke sini untuk melihat secara langsung kondisi di Pura Gunawidyadarma ini, nah, di sekolah ini, karena ingin mengetahui apa kekurangan di sekolah ini. Tapi berhubung mendekati tahun baru dan Natal ini yang di Bali menghadapi musim liburan, ini Pak Agung menunda untuk hadir di sini, dan beliaunya mempunyakan melalui Kandangan TV. Nah, ini sudah kita serahkan pada Pak Mangku Gunawan. Nah, ini disaksikan juga sama pengurus di sini. Ini umat kita semua dari Pak Paidi, ini PADI Dusun Paidi. Ya? Nah, ini mungkin ada pesan dari Pak Mangku. Om Swastiastu Pak Mangku. Om Swastiastu, terima kasih banyak kepada sahabat TV Kandangan TV yang sudah mendonasikan atau sudah berdonatur kepada Pura sekolah ini.
kami selaku wakil dari masyarakat ini nggak bisa membalas apa-apa kepada semua yang mendonaturkan ini, cuma kami bisa berdoa mudah-mudahan rezekinya diberi kelancaran, kesehatan diberi kelancaran supaya bisa bekerja dengan. Dan kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan terutama kepada Kandangan TV dan saudara-saudara penggemar Kandangan TV yang telah membantu kami untuk mewujudkan pura ini. Dan nanti harapan kami ke depannya mau membikin sebuah wantilan untuk proses belajar mengajar. Karena untuk sembahyang pun kita kesulitan, kalau hujan nggak bisa sembahyang, kalau panas juga kepanasan. Mudah-mudahan nanti segera terwujud wantilannya di depan sana supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara Kandangan TV. Amaku, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Mungkin Pak Di, PHDI ada tambahan Pak Wadi, pesan-pesan selaku kepala keluarga di Pura Karya Dharma Sakti dan Pura di sekolah ini. Kami mengucapkan terima kasih dari Kandangan TV yang telah membantu atau menyalurkan dana-dana yang kami butuhkan untuk pembangunan pura ini, dan selanjutnya masih banyak kekurangan yang kami butuhkan. Maka dari itu kami di sini mengucapkan terima kasih dari sahabat-sahabat atau keluarga dari Kandangan TV. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan bersama. Kami kira demikian sedikit yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Mangku. Terima kasih banyak. Pak Di. Astungkara. Semoga akan memberi kebahagiaan untuk Ibu Kesi yang mendonasikan keramik. Apabila kemarin udah dapat donatur atau sumbangan dari Kandangan TV yang jumlahnya ya cukuplah 1.200.000, kami wujudkan seperti ini untuk pondasi ini sama untuk tembok yang sebelah sana. Ini teh nanti yang digunakan untuk pantilan untuk pembelajaran belajar mengajar pada murid-murid SD sini. Nah, sementara waring itu yang kami gunakan untuk berteduh sementara untuk murid-murid belajar sembahyang untuk setiap harinya. Dan perlu diketahui umat kami terus mengadakan gerakan bakti atau ngaya tanpa ada harapan apa-apa, tanpa upah. Seandainya kami mengupahi ini mungkin nggak cukup. Saya salut sekali sama bapak-bapak ini ya, yang sudah meluangkan waktunya walaupun di rumah repot seperti apa, beliaunya menyempatkan waktu agar supaya anak-anak mereka bisa belajar dengan baik di sini, terutama belajar tentang agama dari dasar, dari dini. Itu saja yang saya sampaikan. Kali banyak-banyak terima kasih. Inilah keadaan pura yang di sekolah ini. Ini yang calonnya untuk lokasi wantilan yang akan kami bangun sedikit demi sedikit karena donatur-donatur dari Panjenengan sedoyo. Makaten. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Astungkara ya Lur, walaupun kecil, tapi Kandangan TV bisa menjadi bagian dari perjuangan umat di Mesowa Timur ini.
sekolah hanya menyediakan tempat Pak Manggung ya. Dan untuk pembangunan ini murni dari swadaya umat. Dan tentunya kita lihat setiap hari umat di sini ngayah. Walaupun di rumah mungkin banyak pekerjaan, tapi dari awal sampai hari ini, dari pembangunan sampai melaspas sampai hari ini tetap ngayah. Karena ternyata pembangunan musola sekaligus gereja ini juga umat kita yang ngayah. Ngayah tanpa umpah pokoknya. Sebuah pengabdian dan harapan luar biasa dari umat kita di sini, sekaligus sebuah bentuk toleransi yang luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa nantikan informasi-informasi yang lain dari Kandangan TV. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Om Santi, 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 Om. Lah iya, panganan teka teko. Wong limo sing ngirim wong telu. Nggih. Piye dikirim meneh? Lah iki lho padha segone jek akeh, Bu. Lah iki wayahe plembung angin wong-wong iki lho.